Okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini, let's go kita lanjutin lagi main Stick to the Stickman. Dan kita masih ada di map yang kemarin ya, yang New Rolling Facility, teman-teman ya, yang lab rahasia. Setelah sebelumnya gue pakai yang Dropout ya, terus udah begitu gue pakai Student. Nah, sekarang gue bakal coba pakai yang Conspiracist ya. Di sini special ability dia bisa preach ya, teman-teman. Dan dia ada moves-nya kayak teriak gitu, dan pasifnya itu Poisonous Rhetoric. Maksudnya apa itu ya? Dan kenapa gambarnya ada iluminasi padang nih? Kenapa ada gambar iluminasi padangnya? Maksudnya apa ini? Coba kita cobain aja langsung ya. Oke, ini kita sudah mulai teman-teman. Kita sudah cobain ya. Pencet X untuk preach. Kita pencet X langsung ya teman-teman. Set. Oke. Kita bisa membangun pasukan. Lihat pasukannya. Nah, coba sebentar doang. Kambing. Cuma sebentar doang. Dan gitu dia pergi ya. Kira pasukannya OP. Oh, coba teriak-teriak gitu dulu ya guys. Dia gak punya kemampuan teman-teman. Oh my god, dia gak punya kemampuan. Dan kali ini gue bakal pakai kemampuan yang berbeda ya. Kan kemarin pakai spike sudah, pakai javelin udah, gue bakal coba pakai fire trail ya. Kita coba ganti. Jadi gue pakai kemampuan yang berbeda. Kita kecil X. Oke, pasukan gue banyak. Let's go. I'm free itu teman-teman. Lalu mereka setelah I'm free, mereka pada bunuh diri teman-teman. Ini keren juga sumpah sih. Fire blast sudah, force slap kemarin udah juga kita ganti. Mind control, gun creation. Coba kita pakai gun creation teman-teman. Dan ada pistol di atas kepala gua guys. Ada pistol teman-teman. Nembak dong. Gun creation level 2. Let's go ya. Apa? Ah, gua kira pistol jadi berubah jadi kayak apa gitu. Ternyata teriak kalau gua mencet serangannya ya, kan spasi itu untuk nyerang. Nah, kalau gua mencet itu cuman kayak bikin musuh jadi kayak apa? Jadi enggak bisa nyerang doang gitu, kayak bikin kayak nge-stun lah ibaratnya. Teman-teman enggak nge-kill atau enggak nge-damage apa-apa guys. Sayang sekali ini burik nih kalau gitu nih. Ini burik nih kalau gitu ya. Cuman keren sih si X-nya, keren menurut gua, keren. Dia bisa bikin pasuk orang apa bisa bikin orang lain jadi kayak jadi teman gitu ya. Seenggaknya dia jadi diem tuh. Tuh. Lalu bunuh diri gitu. Jadi ini keren. Ambil ini. Jadi uang ambil. Let's go. Gua dapetin machine gun creation level 3, kita ambil. Akhirnya berubah jadi submachine gun. Let's go teman-teman, ini keren sumpah, ini keren. Jadi submachine gun ya. Langsung kita naik atas itu. Gue penasaran kalau di level mentok apakah bakal jadi nuklir atau jadi apa ya, jadi nuklir atau jadi bazooka RPG mungkin ya. Bakal keren itu kalau jadi RPG. Kita buka sini. Oke, di sebelah kanan. Gue gak akan pakai dulu preach gue. Teriak aja, gue teriak. Wah, dia kalau teriak kayak langsung kayak pusing gitu maksudnya. Langsung kayak pusing ke stun. Wah. Oke, saatnya kita set pakai X. Nah, jadi teman nanti aja teman guys. Dan setelah itu dia punya budi ini guys sih. Oke. Dan ini cuma dia arahnya kemana-mana ya. Arahnya tuh kemana-mana teman-teman. Kalau misalnya gua musuh rame-rame, even musuhnya rame-rame, dia tetap bisa kita pakai si preach-nya guys ya. Kena semuanya gitu teman-teman. 10% chance to fire rocket when a bullet hits. Berani. Jangan takut lah. Dia bisa ngeluarin ini guys. Dia bisa ngeluarin roket. Au, tembak gua tuh kan. Aduh, gua takut mati gak bohong. Ada lagi teman-teman, machine gun creation level 2. Kita naik, kita mentokin machine gun. Ada dua machine gun gue. Pakai preach lagi. Machine gun gue dua bos. Ini bos. Wah, dan musuh yang di situ mati juga loh teman-teman. Tunggu. Gue ini kaget banget ntar. Kita bakal pakai bowel control nih, kita belum pernah cobain nih. Katanya sih fart every 4 seconds nih bakal kentut dia. Setiap 4 detik dia kentut. Cobain ya, 4 detik sekali kentut. Ini dia tuh. Yang dalam sini mati juga loh guys. Mati juga loh dalam situ loh. Keren banget nih, bro. Oke. Tapi gue juga sekarang tinggal 7 lagi darah gue, tolong lah ya. Nih mati gimana nih kalau mati nih gue nih, takut mati gue coy. Gue kentut ya guys. Apa bagus ya kentut? Gak ada bagus ya kentut. Dia meledak, oh, oke. Kentut gak ada bagus ya coy. Wah. Agak nembak ya. Nice, meledak. Kita pakai preach. Apakah gue bisa preach? Nah, tuh mati juga guys, mati juga guys. Oh my god, mati darah gue. Darah gue 6 lagi dan gue meledak. Oh, mati 3 lagi darah gue. Aduh, kalau gini gue pasti mati bro. So blessed for... Lah, salah pencet malah ambil 4 shop. Sorry guys. Oh, pencet reroll tadi. Aduh, matilah ini kita bos. Matilah ini kita bos, tolong bos. Aduh, preach, siap, teman-teman. Oke, nice, meledak. Aduh, apa nice-nya gue mati nih masalahnya, bro. Gimana ya? Increase max health by 2 when rolling. You can also shove projectiles away. Ini bagus nih, deflection bagus nih guys. Heal through gaining XP. Udah dulu deh, kita ini dulu. Sebenernya gue pengen pakai yang tadi sih, cuman kita butuh darah ya. Kita butuh darah beneran. Ini kalau gue mati nih. Jadi kalau gue gaining XP dapetin heal lumayan kan. Biar kita butuh darah soalnya nih. Kalau gak mati gue. Chip 4, kan nambah darah gue jadi 4 teman. Nice banget lah ya.
4 apa yang lagi? No, gak ada yang lagi guys. Kita ke kiri, kita ke kiri, kita ke kiri. Ini soalnya ngalangin jalan tuh, gak bisa lewat gue. Kita ke kiri aja ya. Oke, raja sepertama. Kok cepet banget ya, raja pertama aja. Kita pakai X gak bisa, gak mempan. Nice, langsung ngena roket dia. Ngomong-ngomong, gak, tadi gak, kenapa gak bisa ya? Sumpah, ini keren loh. Si skill basicnya ya, serangan basicnya yang gue mencet spasi ya. Itu ke raja juga ngaruh teman-teman. Raja jadi gak mau nyerang tadi. Pakai X lagi. Exoskeleton regenerates every 30 second. Ah, gue udah terlanjur pakai fire trial. Itu pakai fire trial aja dulu ya. Gue yakin nanti fire trial di lightning bagus nih, karena dia ada api-api gitu tuh, keren tuh. Awas, hati-hati. Yakin lagi dia. Minigun creation. Oke, dia jadi Gatling gun, teman-teman. Jadi minigun Gatling gun ya, pokoknya minigun sama aja lah, minigun Gatling gun sama aja lah. Ya. Keren banget sumpah. Dia mati. Awas. Aduh, gua kesetrum. Bisa 3 darah gue. Oke, nice banget. Darah gue nambah jadi 4 lagi. Aduh. Yang kentut jelek banget, gak guna, teman-teman. Yang kentut sangat tidak berguna ya. Cuman jadi cepat sih jalan gue sih. Aduh, kita ambil full health dulu deh. Gue takut mati, gak bohong. Ambil full health dulu gak sih, bro? Takut mati gue. Gak usah, extra reroll aja kali ya. Extra reroll aja deh. Buat itu bagus buat nanti kedepannya ya. For the next upgrade ya. Bagus buat upgradean selanjutnya. Yang fart ini jadi bikin karakter gue jadi lebih jalan lebih cepat sebenarnya sih. Jadi kayak seret gitu pas kentut ya. Mana tuh? Seret gitu teman-teman. Jadi lebih cepat jalannya. Cuman emang ternyata tidak berguna ya dampaknya. Ini kita apa sih guys? Kalau gue spam di sini musuhnya enggak bisa lewat. Gue kayak blocking jalannya ini kayak gue kayak nge-cheat gitu. Tuh. Gue bahkan enggak tahu musuh ada berapa. Gue tinggal teriakin doang tuh. Mereka enggak bisa lewat. Tuh. Tuh, dia enggak bisa lewat teman-teman. Gue teriakin aja sih. Tapi gue takut enggak dapat XP deh. Dapat XP enggak kalau gue gitu? Soalnya kayak enggak dapat XP gitu loh. Oh my god. Pakai X langsung mereka semua jadi teman gue. Let's go. For sure. Farts are poisonous. Wow. Kita pakai for sure level 2 dulu aja. Ini for sure ini jadi kayak musuhnya kalau kita tuh mental gitu guys. Di lantai ada kayak mental-mental gitu kalau kalian lihat ya. Gitu guys. Mental-mental. Awas. Nice. Kebakar musuhnya guys. Siapapun yang melewat kena api bekas jalan gua itu kebakar mereka ya. Dari gua udah 6 aman. Tapi kita tetap harus upgrade darah sih isi fix nantinya sih. Head game-nya natural gas, more methane, fart split when coworkers walk into it. Fire max fart explodes. Oke, kita pakai ini ya. Kita pakai itu. Dia bakal meledak katanya ini. Berasaan, kentut-kentutnya bisa meledak bro kalau kena api kah? Ya, fokusnya. Tuh, meledak teman-teman. Kentutnya meledak, guys. X, nice di teman. Nice di teman. Teriakin. Let's go, rata semua. Kentutnya meledak, guys. Jadi ini yang disebut dengan kentut api ya, teman-teman. Nice, oke. Okay. Nice. Damage sakit banget, teman-teman. Kita ke sini. Ini udah di tengah-tengah gue ya. Udah di tengah-tengah dan gue udah aman lah. Cuman emang animasi yang ability-nya sih enggak terlalu banyak nih gue pakai nih, guys. Enggak terlalu keren lah kalau bisa dibilang, masih keren kemarin. Kemarin gila banget gue bisa sampai bener-bener gila banget kemarin, guys. Ini Sticker X gue. Ya teman gue. Awas. Cepat gua lawan dia. Nah, oke. Okay. Roket lagi, nice banget. Animasinya kurang banyak ini gue nih, guys. Animasi gue kurang banyak, dia kurang. Kalau kemarin kan gue pakai debris tuh bikin temboknya jadi hancur dan bisa gue bawa gitu. Oke, gue bakal pakai force lab level. Ini bukan deh ini. Mental bukan, ini beda. Kita reroll dulu. Fair trail level 3 berarti ya. Cause a fair trail for 3 seconds. Ini makin lama nih apinya nih berarti ya. Ah, gila banget guys, gue gak bisa lewat. Nice banget teman-teman. Kita punya banyak pasukan guys. Ini keren loh. Mereka setelah gua jadi pasukan mereka bakal bunuh diri loh. Ini keren banget sumpah. Hati-hati. Sabar. Oke, gua sampai terbang gini loh guys. X lagi. Minigun creation level 2. Oke. Wow, minigun gua 2 teman-teman. Let's go. Ini paling OP sih minigun lah sih, paling OP buat gua nih. Let's go, mati semua langsung. Nice. Awas. Sebenernya kuat sih gue ini, karena kan gue punya yang ini kalau musuh deketin gue ada mental juga gitu. Gue punya skill apa namanya, gue lupa lagi. Yang force shove itu loh tadi loh. Jadi mental gitu yang deket sama gue, mental nih musuh ini. Oke, udah kita punya teman-teman, Zombie guys. Kita mendapatkan zombie, keren banget coy. Ya gak kena lagi, gue terima chat X, gak kena. Tuh, wohohoho. Rusuh sekali adik-adik, gue ngomong darah gue sisa 9 nih.
Darah gue gak beli darah dari tadi, gue gak ngambil darah sama sekali dari tadi guys. Kita pakai force shield yang ketiga. Tuh mental-mental semua, siapa yang berkati ke gue, mental dia guys. Mental mulu dia, tenang aja tenang. Oh ada sniper, apa? Sniper ganggu nih. Sakit banget dia karena bisa 5 atau 7 ya damage-nya dia. Aduh, gue baru mau pakai preach, musuh udah pada mati bro. Gila rame bro. Kentutin. Kentutin. Awas, gua belum tembak gue. Kebakar mereka. Jadi kalau pakai karena gua pakai Fertile, gua sebenarnya tinggal kabur-kaburan aja guys. Hit and run aja gitu ya. Ketika gua hit and run ini aman gue cuy. Reduce any damage more than one fart split when coworkers walk into it. Kita coba pakai ini ya. Karena enggak ada lagi yang bagus, gua bingung. Gua butuh yang max health sih sebenarnya sih. Butuh yang max health nih gua. Tembak. Madep gaming. Tembak lagi madep gaming. Yakin. Kita main di tengah-tengah sini aja ya. Kita kasih ini. No, ngeri banget dah semua. Nice banget ledakannya, bro. Bagus banget sih yang force shock bikin musuh pada mentah-mentah sana sini. Gua belum bisa fart. Sabar, fart. Let's go. Gua punya pasukan. Nah, gua punya pasukan, guys. Ya lebih banget, coy. Gimana gua mau lari, coy? Mereka pada kebakar. Empat lagi darah gue. No. Aduh, no. Gimana ya? Reroll dulu. Gue butuh. Aduh. Fart or poisonous. Aduh, kita ignore. Kita pakai ini aja deh. Exoskeleton deh, guys. Gue butuh healing gak sih? Soalnya guys, exoskeleton bisa bikin gue sengaja bisa kebal satu serangan. Lumayan lah. Untuk awal. Ini gue kesulitan banget buat survive nih, guys. Soalnya, guys. Sumpah deh. Kagak ada healing lagi gue. Cuma 10 darah gue, coy. No way! Teriakin terus. Siapa pun yang dekat gua? Shut down. Karena aku gua bilang kan gila. Mati lo bro, nggak bisa bro. Failed to escape facility. Oke, jadi kita gagal. Tapi nggak apa-apa. Kita dapetin ini baru. Gua masih pakai konspirasi terus. Karena gua pengen tamatin semua classnya ya. Tapi kita gua skip ya videonya. Guys. Dan gua bakal ganti-ganti ability-nya. Tadi kan kita pakai Fire Trail ya. Fire Trail tadi kalian bisa lihat. Ya Fire Trail seperti itu gitu ya. Kayaknya gua saatnya gua untuk ganti ability lain. Many months later. Oke, ini gua udah di tengah-tengah lagi ya. Tapi gua bener-bener kesusahan banget pakai karakter ini, guys. Dia enggak bisa nyerang soalnya. Oh, mati gua. Oh my god, baru gua bilang, Pak. Oh my god, gimana lewatnya, bro? Ah, nice. Ada pasukan. Nice. Gua lebih seneng gini, guys. Nah. Ini kita sudah kesulitan kalau di musuhnya rame-rame ya. Tapi gue punya kemampuan di mana kita bisa bawa apa bikin pasukan banyak ke pertama ya. Duh. Pakai ini. Kita butuh healing banget. Oh my god, gila men. Dragon pun lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Dragon pun lagi. Gue punya kemampuan di mana kalau gue deketin musuh, ini musuhnya beberapa musuh ada yang bakal jadi teman kita lah gitu ya. Ah, bukan yang preach, bukan yang preach. Ini pasif guys. Ya nih. Kalau gue deketin dia bisa, kalau kena asal lingkaran aja. Tuh, dapat guys. Ini musuh rame banget. Mana pakai pistolnya. Gila sarang apa musuhnya, Pak. Lihat penembaknya mana random banget musuhnya. Takut banget gue, enggak bohong. Kita pakai lagi preach. Nice. Oke, pakai preach. Oke. Pakai nice. 10 lagi darah. Darah gue nambah lagi karena gue dapat XP ya. Makin gue dapat XP banyak, gue dapat darah. Aman. Nice. Aduh. Ah ini kita pakai ini guys. Talus 5 interpretive dance nih. Tuh dapatin pasukan gue kalau pakai ini. Biar aja pasukan gue. Nah, tuh biar pada berantem. Kepis lagi. Nice. Aduh, tapi emang susah ini guys. Susah pakai ini. Cuma ini menarik sih. Gue pengen challenge diri gue sendiri. Gue pengen berhasil. Berhasil. Oh my god, si raja besar. Kabur baby. Cara paling mudah adalah kita harus kabur. Kita harus dari ini kan, muter-muterin ini guys. Cara paling mudah kita harus muter-muterin. Oh my god. Kita pakai ini coba. No, dia gak mempan. Dibanting gue. No, gue dibanting. Oke, dia mati. Dibanting gak tuh gue cuy. Gue tadi pakai preach ya di dia. Siapa tahu mempan itu jadi pasukan gue. Oh my god. Sekarang si besar yang ini. Pak, ini susah banget rajanya, Pak. Loncat dia. Gak mau nembak apa nih. Gua enggak ngerti gatingnya tuh kadang kagak mau nembak masalahnya. Mati lah gua kalau dia kagak mau nembak, gua mau ngapain? Kenapa lu kagak mau nembak Gatling? Gatling, kenapa lu kagak mau nembak Gatling? Kalau lu kagak mau nembak gimana gua berantem? Pakai pasukan. Kalau dia kagak mau nembak gimana gua berantem? Waduh, takut banget gua enggak bohong.
Nah, gimana kalau berantem kalau dia nggak mau nembak coba ya kan? Terus deketin dia kah? Nah, deketin dia. Dia kena damage, cuman bukan kena damage. Gatling gue tetap gak mau nembak, cuma gue punya Gatling kalau gitu caranya. Jadi ngapain gue ambil Gatling. Nah, tapi GG banget sih, sakit banget damage-nya guys, kayak nembak. Awas, gue lupa, dia nyerang-nyerang, lupa. Eh, dia mati, Pak. Harusnya dia kayak bikin kayak black hole gitu guys. Kayak nyedot gitu kalau di video sebelumnya tuh. Cuma dia tadi mati, malah aneh banget tadi. Kabur. Sakit sih, Gatling sakit banget sih. Kalau emang nembak, sakit banget ya. Cuman kadang suka gak mau nembak tadi tuh. Lawan raja ya, kita bakal pakai ganti Soulblade level 2 palingan itu ya. Gak ada pilihan lain gue soalnya nih. Gue mau harus mentokin salah satu kekuatan kita lah biar seperti biasa. Kalau menurut gue mentok lebih enak daripada mentok itu lebih enak daripada kita apa? Daripada kita punya banyak skill tapi gak guna gitu ya. Lebih baik mentok skillnya. Jadi nice. Ah, gila men. Gila Herman, gue takut banget nih. Ini udah mau ending-ending nih, makin sini makin susah busnya. Wah, liat guys, mereka guys. Gimana cara gue berdesainnya, coba itu. Ada musuh yang bisa ngeliat kekuatan gue? Ada musuh yang bisa ngeliat kekuatan gue? Sabar. Kita jadi teman kita. No. Oke, dia bunuh untung. Tuh dia bunuh nih guys. Nice. Tapi dia gak bunuh. Dia gak mempan. Kalau lagi gini gimana cara gue nyerangnya bro? Kalau lagi gitu gimana cara gue nyerangnya bro? Gak bisa diserang, gak bisa ngapa-ngapain ya gue ya guys ya? Gue akan dikendalikan sama musuh. No, ini benar-benar nightmare banget buat gue, mimpi buruk banget buat gue pakai karakter ini guys tadi guys. Gak bisa nyerang gue ini, dia soalnya tuh cuma teriak dong, wah gitu, nih wah gitu. Gak bisa nyerang sih kok. Kalau gue mencet basic attack dia kagak menyerang, cuma teriak doang bikin musuhnya kayak semacam kestun dikit doang gitu. Duh. Aduh makin sini makin susah lagi tolong lah ya. Aduh. Harusnya gue pake debris nih guys. Kayaknya guys harus pake defense nih gue nih. Bawa-bawanya mah kalau gitaranya mah. Kita main sini. Biar musuh terbang-terbangan nih. Di sini musuh terbang-terbangan guys soalnya guys. Oh gak perlu sebanyak apapun jumlahnya. Di sini mereka terbang-terbangan. Kita sama gue semua. Nice. Mati semua mereka. Oke sini. Hati-hati tuh, hati-hati tuh. Ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai kursi roda. Oke, pakai kursi roda terbang. Mampus. Ya, tetap aja gua kena, bro. Itu kursi roda tolongin. Ibu! Mati kalau gue caranya gue. Enggak bisa gerak gua, bro. Tolong. Enggak bisa serang gua, bro. Itu enggak bisa serang gua. Aduh. Tapi kursi roda jangan jadi mati. Kursi roda nih kagak bisa di counter dia, coy. Ini bacana gua counternya, coy. Oh my god. Bisa di counter bro. Aduh kena tembak gue. Gila. Jauh banget lagi. 4 lagi dari gue pak. Dari gue sisa 4 loh. Ah sebel banget sumpah. Gak bisa kayaknya. Si preacher yang apa sih. Over apa namanya. Si karakter yang gue pakai ini. Dia kurang berguna nih guys. Aduh tembakannya mana musuhnya. Random banget lagi tembakannya. Mati lah ini pak gue pak. Bisa mati pak. Dari gue sisa 2. Nice. Tiga darah gue pak. Ini udah mau raja. Aduh. Karena CTV aja mati nih gue. Tiga darah gue. Healing tolong. Itu pakai senjata apa? Aku harus gimana? Oh my god, kabur. Preach. No. Tembak. Please. No, gue gak bisa gerak. Aduh, sakit banget, gak bisa gerak. Ah, gila men, sumpah gila ini gila. Tergila. Gue coba pakai ini ya. Increase all damage caused by enemy tripping. Kita coba pakai ini. You can eat hospital food. Oh, kita bisa. Ah. Nice banget nih. Nice banget nih guys. Ini ternyata yang sangat gue butuhkan tuh ini teman-teman. Eat hospital food selama ini ya guys ya. Oh gini bisa menang kita nih. Bisa menang nih gue nih. Sabar. Tunggu aja musuh pada nyamperin gue. Sabar. Jangan berkelahi. Sabar. Gue gak pakai preach gue. Ini preach gue pakai kalau lagi urgent ya. Karena kudunya lumayan lama. Ah langgu nih bocah. Pakai preach oke. Kita pakai preach. Sudah terlalu ramai. Sempit kan lu gak bisa lewat kan. Berkelahi kan semua kan. Baik banget bro. Nice banget loh, kita gak kena serang. 11. Udah gue nambah aja 11 teman-teman. Let's go. Bisa nih. Oke, okay, fire blast, debris, reroll. No, gak ada yang guna.
No, enggak ada yang guna. Ignore one hit apa ya? Cause headache apa? Cause headache ya? Aduh gila men, gue bingung. Cause headache aja lah gue lah, bingung banget gue. Oke, ini rajanya. Raja sini kayak ya musuhin kuatnya loh. Let's go, langsung mati dalam satu kali hit teman-teman. Easy peasy. Tunggu cooldownnya habis dulu. Udah habis cooldownnya. Tembak lagi. Nice. Tembak, tembak. Kenapa kagak nembak? Nah, nembak. Let's go, kagak mati dah. Gatlingnya sakit banget sebenarnya sih, sumpah sih. Cuman emang dia kadang-kadang nyebelin nih. Gatlingnya kadang-kadang kagak mau nembak gitu ya. Nyebelin kadang-kadang nih. Oke, ini kita masuk ya raja nih. 13 lagi dari gua, Pak. Raja nih. Final boss si Iron Man. No, no, gua kena hit. No, kemarin gua udah ngebling enak. Sekarang gua kagak bisa ngebling, susah nih. Dia meledak loh guys, kalau gua deketin kambing juga ya. Curang kali, bro. Agak mau nembak kalau di gatingnya tuh guys. Agak deketinnya tuh, kadang-kadang tengah banget, tengah mau nembak dia cuy. Gimana cara gua ngalahin si Iron Man kurang ajar ini? Gua yakin kalau gua pakai Bleach pun gak akan mempan gitu pakai Bleach. Banget lagi ini, takut banget gua. Nah, tuh. Kena kan gue 9. Gila. 3 loh bro damage-nya bro, sekali hajar kena gituan. Tuh, kenapa karakter gue, gila mulu guys kalau gue deketin dia. Sedangkan Gatling gue agak mau nyerang. Tolonglah Gatling, kenapa agak mau nyerang coy. Aduh. Aduh, kena lagi gue. Ah udah, ini mah gak bisa menang gue, Pak. Gak bisa menang memang gue. impossible to win, brother. Brody, bro. Gak ada healing lagi, Pak. Mana healingnya, Gak ada healing. Ibu. Dia gak mau nembak loh, teman-teman. Sumpah loh. Dia gak mau nembak loh, guys. Sumpah loh, guys. Kesel juga loh ini loh. Gue muter-muter gini gak mau nembak gitu. Madi nyerang terus-terusan aja musuh itu, guys. Jar! Tweet! Duar, Iron Man-nya ganggu banget. Gila banget. Tuh mental gue. Kena. Awas. Jar. Ih gila. Ini mah sadis, sumpah sadis. Kena dia. No. Gila bro, gimana cara gue darinya bro. Allahu Akbar. Gimana gue mau menang. Gimana gue sisa 4 juga, papa. Kakak mau nembak sih. Gatling kalau nembak mau udah menang kita ini guys. No. Gila. Kena strum dia, gua kena, gak bisa gerak gue, sumpah gak bisa. Ya bisa menang gua pakai ini guys, Gatling kayaknya Gatling gak guna nih di sini guys, gue guys, gak bisa gua pakai Gatling di sini. Nah kena dia, kena serang, awas, gila, sakit banget gak bohong loh. Tuh kena tembak gue, mati gua fix. Ah enggak. Wah, hampir mati. Kalau gue dapetin XP di sini, gue bisa menang sih. Pakai pasukan gue. No, gila, abis mati duluan lo gak bisa. Sebel banget guys, ini guys. Jadi ini kurang berguna sih menurut gue yang ini guys, si Preacher ini ya. Si Preacher ini kurang berguna lah pokoknya lah. Ya bisa konspirasinya kurang berguna. Juga skill tadi nggak mau kepake. Mungkin gue bakal coba lagi, tapi gue bakal pakai skill yang kita bakal pakai skill yang menurut gue fungsional aja kali ini ya guys ya. 20 minutes later. Nah guys, ini cocoknya pakai skillnya kayak gini teman-teman. Jadi gue harus pakai Sawblade, terus gue harus pakai no, gue harus pakai Sawblade, terus gue harus pakai ini teman-teman, harus pakai skill yang suction ya, jadi yang kayak black hole itu teman-teman. Ini baru berguna nih karakternya nih teman-teman. Jadi harus gitu komponya kalau si ini, si Witcher ini ya tuh. Enak banget sih kode gini guys. Tuh, liatin teman-teman. Musuh enggak bisa ngapa-ngapain, gua tinggal diem doang, gua tinggal. Tuh. Saya begini aja, Pak. Gua tinggal nyumput dari CCTV aja udah tuh. Ini gede banget. Sebenarnya yang paling bikin GG sebenarnya sih skill suction-nya sih, yang black hole itu guys. Jadi musuhnya terbang-terbangan. Bener-bener musuhnya enggak bisa ngapa-ngapain tuh. Gua tinggal gini doang. Ketika musuh deketin gua tinggal pakai bridge. Dan mereka pada kabur. Udah, enak banget nih. Gue pakai lagi, ah ini udah jelek-jelek semua nih. Gue paling pakai main attack aja ya, level 2. Udah gak jelek-jelek semua nih, udah gak buta apa gue nih. Nah udah, tuh Sawblade gue udah GG nih guys. Enak banget gue udah. Jadi emang di gamenya, di siang Neuralink ini ada beberapa kemampuan yang gak berguna ya gitu ya. Bisa dibilang kayak kurang lah, kurang berguna. Oh sakit. Ada yang kayak gak banget lah buat dipakai. Tapi ada juga yang bagus banget gitu ya. Kayak suctionnya bagus banget nih suction. Jadi musuhnya terbang. Bahkan dari jauh pun mereka udah terbang musuhnya guys. Gitu ya. Gue pancing dulu siap sini. Oke. Okay. Nembak semua.
Nah, mereka pada kesini guys. Ya aku tinggal sini diem. Nah mereka terbang sendiri tuh. Mereka gak bisa ngapa-ngapain, terbang semua mereka tuh. Meledak, liatin. Mereka gak bisa ngapa-ngapain bro. Gue cuma gini doang, jadi gue gak ngapa-ngapain coy. Cuma diem doang gue coy. Dan si Black Hole-nya bikin musuh, bikin musuhnya terbang-terbang terus bro. Dan range-nya gede banget guys. Range-nya luas sekali ya pokoknya ya. Nah udah lagi musuhnya. Gue tinggal tunggu aja nih. Ini gue mau nge-skip, tadi gue mau skip langsung ke raja nih. Cuman nih menurut gue ini momennya sangat-sangat keren banget nih. Ability gue nih, ini udah OP banget nih. Tuh ya. Keren banget nih. Daripada tadi pakai pistol ya. Sebenarnya pistol tadi jadi kurang berguna karena gak percuma tadi pistol gak bisa nembak masalahnya guys. Tadi ya gue pakai ini guys. Ignore one hit explosion when armor is broken. Ah ini aja udah pakai damage terus kita. Nah sabar. Dah rata ya semua ya. Lah kita saat kita lawan. Saatnya kita lawan. Waduh. Gak bisa, mereka gak bisa nyerang gue. Ayolah. Ayolah kita jadi mereka pasukan kita. Mereka pada berkelahi. Tuh, pakai saw blades ya. Pakai saw blades kita. Cuman tetapnya kayaknya lawan raja terakhir tetap susah, guys. Lawan raja terakhir tetap susah kayaknya nih. Wih, kagak bisa, bro. Mereka semua repotan, bro. Sorry, bro. Tuh. Saw blades-nya mantap sih. Nice banget. Rata langsung ya. Cuman tetap nih, ini kita raja terakhir nih ya sekarang ya. Aduh. Masih kelasnya beda lawan raja terakhir, Pak. Apa gua harus tetap pakai javelin gitu ya buat lawan raja terakhir tuh kan javelin kemarin ngarahnya bagus banget. Ini ah. Gila sama musuhnya nih, bener-bener gila nih. Kagak ada skill menghindar juga gue soalnya enggak punya skill menghindar. Sedangkan gua aja tuh kena. Aduh, kena tuh kiri kanan kena. Aduh. Kena tembak lagi. Ah, udah bodo amat. Lagi ini mah enggak bisa gerak, coy. Ah. Sebel banget ya. Mau ngapain gua kagak bisa ngapa-ngapain. Ah! Gimana gua hindarnya, Pak? Enggak bisa ngapa-ngapain gua ini. Jadi guys, jadi gue mau ini kayaknya nggak bisa menang pakai konspirasi nih gue. Tuh, liatin guys, gue nya nggak bisa gerak gitu sendiri tuh dari sananya guys. Sudah ya gitu sendiri. Intinya sih kita kayaknya harus pakai javelin sih buat lawan raja ini susah. Tuh, tinting banget nggak bohong, tinting banget. Kalau gue deketin musuhnya, lihat, gue mau ngapain pak? Gak bisa. Udah guys, udah guys. Pokoknya ini pakai yang si ini susah ya, pakai si konspirasi susah. Mungkin juga gua harus pakai javelin. Gak bisa nembak masalahnya teman-teman. Gua enggak kok kemarin ada skill teleport nih ya. Kita bisa set teleport gitu ya. Dan gua bisa tadi kita punya pakai javelin juga aja buat nyerangnya bisa pakai javelin. Kok tadi enggak bisa nyerang gue? Karena kita serangan basic attack kita yang cuma teriak doang gitu ya. Terus kalau gue deketin musuhnya, musuh tiba-tiba kalau gue deketin si Raja Iron Man-nya jadi tiba meledak teman-teman Raja Iron Man-nya loncat dia dan gue langsung kena stun gitu gak bisa gerak tadi ya. Aduh. Oke, ini pokoknya ini konspirasi mungkin kita coba lagi tapi gue harus ganti kayaknya nih gak bisa pakai itu mungkin gue harus bawa javelin intinya sih gitu ya teman-teman. Dan kita bakal coba pakai ini ya yang sisa-sisanya nih. Baru menang sekali kita di sini guys pakai student doang kemarin. Pokoknya kita coba lagi teman-teman besok. So, thank you banget buat teman-teman semua yang nonton video gini. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.